Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noisagala di Nono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, budaya kebiasaan menyambut Maulid Nabi Besar Baginda Rasulullah Shollu Alan Nabi di Aceh. Guys, ini satu kakak wajib menyiapkan 10 kantong nasi, guys. 10 kantong nasi untuk dibawa ke masjid atau musala terdekat. Nasi minyak atau nasi gurih. Nasi gurih khas Aceh. Saat menyambut Nabi Besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya di sini nasi gurih. Nah, ini proses pembungkusan nasi. Ini guys, ini gadis-gadis Aceh ya guys. Gadis-gadis Aceh ini keturunan Arab India guys. Ini yang kuning namanya apa, Mbak ya? Itu yang hitam-hitam gelap nih? Ketan hitam. Guys. Ini nasi gurih. Siapa? Nasi minyak. Ada alatnya guys. Halo guys, assalamualaikum. Ini masih lauk. Ini mak apa? Nggak tahu, belum jadi. Makanya dia. Makanya harus ligat guys, kalau nggak ligat jelame dikurangi. Ini istri atau? Ini tuan rumah. Aduh aku. Itu ada rendang, lauk-lauknya. Ayam rendang. Ada rendang. Ada telur. Ada sambal apa? Cetakan nasi minyak. Nasi MAULID. Proses pencetakan nasi. Ini satu bungkus kira-kira berapa sendok? Sendok ya. Ini? Iya. Lebih kurang 3 sendok. Lebih kurang ya? Iya, lebih kurang 3 sendok. Cukup tuh untuk ukuran. Cukup. Ini apa nih? Yang ini. Ini ketan tadi bungkus. Oh, ini ketan ya. Ini ketannya guys. Ini isinya. Apa namanya nih? Inti. Harum ya guys. Yang dua ini lagi sakit gigi guys. Jadi tidak bersuara. Yang satu ini
ini baru lahir kemarin guys, jadi nggak ada suaranya. Ini yang punya rumah guys, ini tuan rumah. Di luar itu nyonya guys, wih besarnya. Penuh kamera. Ini kakak alulim, ini mak silau, ini ini ikan, ini bidah.
Nabi dan santri Allah dan Allah, 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 All